Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Farizal Pemirsa. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di Tumpang Exotic Farm miliknya Mas Hati ini. Tepatnya berada di Purwosari, Kabupaten Pasuruan, teman-teman ya. Kita akan review stok baru ini, atau yang belum laku di sini. Assalamualaikum Mas Hati. Waalaikumsalam Mas Rian. Ini populasi ada berapa ekor sekarang? Kemarin berkurang ya Mas. Kemarin kita kirim ke Tegal sama ke Pasuruan sama Sidoarjo. Itu kemarin ada seratusan ya. Atas sama bawah ya. Sekarang paling tinggal 90-an berapa gitu. Yang belum laku? Ada beberapa ekor yang stok yang baru kemarin datang ya. Oh. Nanti kita anukan. Mantap nih. Review. Ya. Oke, ini udah laku semua, Mas. Yang ini belum. Ini ekonomis. Oh, nanti dikeluarkan, Mas ya. Nah. Ini sudah laku. Sudah laku. Rata-rata TB berapa ini, Mas? Kalau kandang saya yang paling kecil itu 80 up ya, 85. 90. Berarti yang paling kecil 85, Mas ya. 80 up ya. 80 up. Ini teman-teman. Ada yang 75, cuman buat sampler aja sih Mas, tapi sudah laku. Sudah laku. Nanti kalau mau pesan yang kecil nanti mendekati aja. Mendekati aja. Kalau ini Mas? Ini spek-spek di atas 90. Belum laku. Ada beberapa yang nanti belum laku, nanti dikeluarkan. Sama yang di kandang bawah banyak nanti. Oh, kita lihat di kandang bawah. Kita punya icon juga Mas, tapi kemarin juga sudah sold out. Belum out teman-teman. Kambing dengan spek yang sulit dicari ya. Nanti aja dikeluarkan Mas ya. Yang ini 112 cm. Biar tahu penonton kambing yang 112 cm. 110 cm sama yang merah 108. Wah. Ini 110 Mas. Ini nanti 110. Yang dua ini boleh dikeluarkan Mas ya? Boleh. Wah, ini. Ayo, ini senduro-senduro. Sudah laku Mas. Soalnya laku semua. Ada satu di bawah yang belum. Wah. Nanti kita lihat buat sampel teman-teman. Ini udah laku soalnya. Ini 112 cm. 112 cm. Kalau teman-teman enggak percaya bisa buktikan. Nanti Mas ya. Di bawah nanti teman-teman. Kita lihat di bawah yang merah sama ini Mas ya. Merah sama ini. Boleh. Nanti kita keluarkan dua aja. Yang jumbo-jumbonya di sini. Yang jumbo tinggal berapa ekor Mas? Jumbonya untuk rank harga 6 sampai 8 juta masih ada 15-an mungkin Mas ya. 15-an ya. Cuman stok ini kan keluar masuk ya Mas. Jadi setiap hari ada stok keluar, setiap hari juga ada stok masuk gitu. Mantep ini. Jadi ada perputaran di situ. Oh. Nanti dikeluarkan Mas ya? Siap. Siap. Okay. Nanti saya keluarkan semua biar teman-teman melihat lebih detail ya. Jadi mulai TB 80 dulu Mas ya. 80 up sampai ke atasnya. Teman-teman ya, ini yang di kandang bawah. Tadi kan di kandang atas ini. Sekarang di kandang bawah ini yang spek-spek kecil, ekonomisan. Ini yang kecil-kecil mana Mas tadi? Sebelah sini. Yang kecil-kecil ada ini Mas sampelnya ya. Yang untuk harga 4 jutaan Mas ya, tinggi 85 ya. 85 up. 85. 4 jutaan ini. 1 2. Oh, ini betina Mas ya. Itu betina. Ini betina tuh. Kalau untuk spek yang kecil banyak kok Mas. Karena kandang yang satu kandang yang penitipan di bawah untuk spek-spek sekian ini masih ada 30-an ekor. 30-an ekor ya. Harga 4 jutaan itu insya Allah nanti banyak. Kita lihat dari belakang Mas ya. Ini kita lihat dari belakang. Kalau turunin semua repot. Wah, seperti ini teman-teman. Ini yang harga 4 jutaan Mas ya. 4 jutaan. Ini yang spek 85. Spek 85. Seperti ini. Spek 85, berarti B 85. Nah, ini juga kita lihat dari dalam kandang aja ini. Soalnya kambingnya agak kesit-kesit Mas ya. Iya, yang ini Mas? Itu ya sama Mas, empat sama ya. Itu spek 85. Ini yang kecil-kecil ini? Ini terjual. Sudah terjual. Oke, nanti kita lihat yang TB 90-an Mas ya. 90-an.
kita lanjut nanti. Ini teman-teman TP90-an. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini udah ada kambing untuk sampel dan belum laku Mas Hadi ya? Iya. Ini belum laku, ada TB berapa Mas? Ini sebagian ya Mas, sebagian di atas soalnya. Iya. Ini 80 up. Ini harga 4 juta sampai lokasi pembeli Mas. 80 up. Kita lihat teman-teman. Kambingnya gemuk. Gemuk ini kambingnya. Kita lihat dari jauh biar kelihatan teman-teman ya. Ini Mas lokasinya. Nah, ini tadi di cut dulu teman-teman ya. Hujan terus lagi di sini. Harga 4 juta sampai lokasi, Mas. Iya, ini sampai rumah pembeli. Sampai rumah pembeli ini, gemuk kambingnya. Nah, seperti ini. Banyak Mas barangnya. Cuman nggak bisa dikeluarkan satu-satu ya. Nanti iya, Mas. Detail-detail bisa Jabri aja. Nanti bisa hubungi nomornya Mas Hati. Jabrinya. Oke, dan selanjutnya Mas. Yang ini. Ya ini boleh. Ini 90 up Mas. 90 up. Masih bagus. Masih bagus nih. Harga? Ini 5 juta sampai pembeli. 5 juta sampai lokasi. Semua area. Semua area. Semua area. Jabodetabek silakan. Ini teman 5 juta. H-3 untuk Jabodetabek ya Mas. H-3. Maksimal. Iya, H-3 maksimal. Serentak sih saya, H-3 serentak. Serentak Mas ya, ini teman-teman. Nanti lebih jelasnya bisa minta video ke Mas Hadi ya. Ya. WA nanti. Selanjutnya ini. Ini 85 up Mas. 85 up. Bisa di sini kan Mas. Kambingnya enggak ada. Ya, seperti ini. Dengan 85 up. Untuk harga Mas. Ini 4,6. 4,6 sampai lokasi. 80 up, 85 up. Kita lihat dari detail. Mantap kambingnya ini. Telinganya bagus Mas ya? Ya, ini cucu Moreno. Cucu Moreno. Bapaknya ada di atas 108 cm. 108 cm. Nanti kita keluarin yang jumbo-jumbo Mas ya. Siap. 2 ekor aja. Yang ini satunya? Ini 85 up juga. 85 up, 46 juga. 4.600.000 sampai lokasi. Mantep-mantep ini. Ini yang stok kayak gini tinggal berapa Mas? Kalau stok segini banyak ya Mas, ada 30-an mungkin. 30-an ya? Berapa ekor belum saya ambil. Yang di kandang yang ready 15-an. 15-an ya? Kita lihat satu persatu dulu. Ini 2 ekor 46-an Mas ya? 46-an. 4.600.000. Kambingnya seperti ini. 4 juta. Ini yang 5 juta. TP 90 up. Kambingnya gemuk teman-teman. Ini yang TP 80 up. Gemuk juga teman-teman. Dan tentunya udah poil Mas ya. Sudah Mas, sudah berumur semua. Sudah berumur semua. Syarat kurbannya sudah memenuhi syarat kurban. Ini perbandingannya yang TB 90 sama 80. Seperti ini. Dikasih makan ini. Makan pisang. Pisang keju. Pisang keju. Pisang kelotuk. Ya ini. Ini makan pisang kelotuk. Mas, nanti kalau ada yang mau pesan-pesan, hubungi nomor jenengan berapa? Nomor saya 089 615 773 048. Alamat lengkap? Alamat saya, alamat kandang di Dusun Karang Tengah, Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Mas, kan katanya ini buka lapak agak susah situasi seperti ini. Iya. Itu gimana Mas? Nah ini Mas, jadi untuk menyikapi situasi pandemi PMK ya. Karena keluar masuk hewan ini semua sekarang sudah melalui surat perizinan dari dinas. Jadi untuk lapak sekarang perizinannya agak dipersulit Mas. Jadi untuk menanggulangi itu, sementara kami dari Tumpang Eksotik Farm memutuskan untuk tahun ini tidak buka lapak Mas. Karena takutnya nanti ketika kita sudah siapkan barang dan lain sebagainya, ternyata nggak boleh gitu loh.
Jadi lebih kita maksimalkan untuk di kandang saja. Jadi kalau pembeli dari kota, untuk teman-teman atau langganan kami nanti akan saya arahkan ke kandang saja. Siap-siap. Nanti bisa jadi share lock. Perawatannya lebih maksimal di kandang sih, Mas. Bisa share lock juga, Mas ya? Bisa, siap. Nanti hubungi nomornya. Saya taruh di deskripsi video juga. Siap. Dan ini nanti dikeluarkannya jumbo-jumbo, Mas ya? Siap. Meskipun udah ada yang laku, bisa nanti dikeluarkan yang belum laku. Sama kalau teman-teman pengen lihat kambing yang 108, 110 sama 112 saya punya, nanti saya keluarkan juga. Oke, kita lanjut di segmen selanjutnya, teman-teman ya. Oke, Mas Hadi, ini yang TB ini 1 meter, Mas. 1 meter. Yang belum laku semua ini? Ini belum. Belum laku semua. Ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini TB 1 meter. Kalau harga, Mas? Ini kita buka di 7,8. 7,8. Long size. Wah, sip. Cuman habis hujan jadi licin loh, Mas. Licin, teman. Takut. TB 1 meter buka harga 7,8 sudah ongkir dan biaya perawatan, Mas ya. Kalau nego nanti silakan hubungi nomornya Mas Hadi sendiri. Seperti ini. Kita review dulu. Ini kira-kira koil berapa, Mas? Ini koil 2 pasang. 2 pasang ya. Ini, teman-teman. Seperti ini. Koil 2 pasang. Jenisnya Etawa kali gesing, peranakan Etawa kali gesing. Mantep. Seperti ini rewosnya. Lanjut lagi, Mas. Senduro. Ini tinggi 98. TB 98-an, teman-teman. Kalau harga, Mas? Ini 7 juta terus. 7 juta. Ganteng panjang badannya. 7 juta, teman-teman. Ganteng panjang. Rewosnya, teman-teman ya. Lu ya. Seperti ini. 7 juta aja, Mas ya. Bisa nego. Nego. Semua ini bisa nego ini. Nego, Mas. Nah. 1, 2 ini bisa nego. Masih putih nego. Lanjut lagi, Mas, sampingnya. Ini sekitar 97 ya, Mas. TB 97. Gemuk, seperti ini kondisinya. Kemarin tanduknya udah saya rapikan ya. Kemarin mancep. Mancep. Agak ke belakang, Mas, Mas. Biar kelihatan kambingnya. Seperti ini kondisinya. Harga, Mas? Ini 6,8. 6,8. Ini 6,8. Ini soalnya siang belum makan, Mas ya? Iya. Nanti dicompornya sore sama malam. Selanjutnya yang ini? Ini 98-an ya, Mas. 98-an. Ini tinggi, Mas. Tinggi kambingnya ini. Mantep-mantep ini. Kalau harga, Mas? Ini 7 juta nego. 7 juta nego. Sudah biaya perawatan dan ongkir. Untuk semua area, Mas ya. Jawa. Kalau untuk spek 9698 insyaallah banyak ya, Mas. Cuman enggak bisa ngeluarkan semua ya. Enggak ada tempatnya. Tempatnya ini terbatas. Jadi langsung minta jadi video. Langsung video nanti aja. Pilih yang mana? Ini hanya sebagian yang bisa kita keluarkan, sebagian banyak yang di kandang atas sama bawah masih ada. Siap-siap, Mas. Cuman ini tempatnya yang enggak cukup, Mas. Ini senduro. Ganteng senduro ini. Ini yang TI kali gesing. Cus. Habis ini dikeluarkan yang mana, Mas? Yang ekstrim, Mas ya. Jangan panjang-panjang, Mas, capek larinya. Ada 3 ekor, tapi ini sifatnya bukan kita mau pamer ya, tapi kondisinya sudah terjual. Jadi kalau untuk yang spek-spek ekstrim ini, teman-teman nanti kalau yang membutuhkan spek-spek seperti ini nanti bisa by request saja. Oke, oke, siap. Nanti ini diganti, Mas ya? Ganti. Oke, teman-teman, kita lanjut segmen berikutnya. Ini spek kita paling edan, Mas. Ini kambing rasa kuda. Kambing rasa kuda.
Yang merah ini 110 cm, Mas. 110 cm, teman. Ini belakangnya bisa digirikan, Mas. Yang ini lah ini. Nah, ini. Ya, biar bisa angle-nya kelihatan, Mas. 110 cm, teman-teman. Tapi udah laku semua, Mas, ya? Ya, ini sudah laku. Mantap, teman-teman. Nah, ini pawangnya enggak kelihatan. Pawangnya enggak kelihatan, Pak Wagi nih. Nih, seperti ini. Ini 112, Mas. Ini 112. Kalau harga, Mas, laku berapa ini? Ini yang itu laku 16. Ini 16. Ini 18. Ini 16. Ini 18. Ini 18. Ini 16. Ini 16, teman-teman, 16 juta. Dibeli orang Malang sendiri? Ini Malang, Mas. Tuh, yang hitam ini Malang sendiri, teman-teman. Kok cara nih? Galak, Mas. Galak enggak bisa. Pun, Pak. Ini, Pak. Ini seperti ini, teman-teman. Mantap ini. Sudah. Sip. Wah, yang merah ini tuh mantap, teman-teman. Jos kambingnya ini. Laku 18 sama 18 sama 16. Ya, ini 18. Jos. Mas, kalau ada yang mau pesen? Bisa, Mas. Gimana? Ya nomornya tadi ya. Oh, nomornya saya 089. Diulangi lagi. 615. Oke. Okay. 773. Oke. Okay. 048. 048. Nih, nanti untuk bisa. Spek-spek sekian ini apa ya, Mas? Barang langka ya, Mas. Harganya juga memang untuk kelas penghobi ya, Mas. Penghobi, Mas, ya. Penghobi kurban yang memang super grade-nya super jumbo ya. Mantap itu. Oke, Mas Hadi, terima kasih banyak, Mas, ya. Sama-sama. Pak Wakin, terima kasih banyak. Ya. Semoga ya, usahanya semakin lancar. Amin. Nanti laris manis lah. Oke, teman-teman, cukup sekian review singkat di Tumpang Exotic Farm. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.